Assalamualaikum. Soalan hari ini, macam mana kita nak move on? Move on ni, kita ada orang cuba nak move on daripada kematian, di kematian orang yang disayangi. Ada orang pula cuba nak move on daripada ditinggalkan bekas kekasih, girlfriend, boyfriend dan sebagainya. Ada orang nak move on daripada akademik, result teruk dan sebagainya. Jadi macam mana nak move on sebenarnya? Yang pertama sekali, kita kena faham move on tu apa sebenarnya. Move on ni bukanlah bermaksud kita lupakan seseorang. Sebab ramai orang orang tersalah faham, move on ni mereka ingat kita lupakan sesuatu. Tidak, move on ni bukanlah bermaksud kita lupakan sesuatu. Tapi apa? Move on ni adalah kita mampu bertindak profesional dan berlaku rasional. Sebab apa kita tak boleh lupakan sesuatu? Sebab nak lupakan ni, nak lupakan sesuatu ataupun seseorang, kita hanya hanya boleh berlaku dalam dua keadaan je. Yang pertama, kita boleh lupakan seseorang apabila kita hilang ingatan. Yang kedua, kita boleh lupakan seseorang bila kita jadi gila. Itu je. Jadi, move on ni bermaksud kita boleh bertindak profesional dan berfikir secara rasional. Sebagai contoh, kalau kita kematian orang yang kita sayang. Kita kehilangan mak ke, kita kehilangan ayah ke, kita kehilangan abang ke, kakak, adik-beradik dan sebagainya yang kematian. Masa tu kita boleh berlaku profesional dan berfikir secara rasional. Maksudnya kita tak meratap di kubur dia, kita tak mempertikaikan takdir, kita tak salahkan Tuhan, kita tak meracau dan sebagainya. Kita boleh jadi imam, kita boleh doakan untuk dia. Menangis tu normal, sedih tu normal, perasaan tu normal. Tetapi untuk sampai terlajak-lajak ataupun terlalu melayan perasaan tu, sampai akhirnya kita hilang kewarasan, hilang rasional, maka masa tu dah tak normal lah. Jadi itu kematian ataupun sebagai contoh ditinggalkan bekas kekasih, ataupun kita sendiri nak tinggalkan pakwa-makwa kita sebab kita nak tinggalkan couple ni, nak jaga ikhtilat dan sebagainya, nak tinggalkan couple-couple yang berdosa ni. So macam mana nak move on adalah dengan cara kita boleh bertindak profesional dengan dia. Bermaksud kalau kita berhubung dengan dia, kita berhubung secara profesional. Kalau kita perlu jumpa dia, kita jumpa secara profesional, secara rasional. Tapi kalau perlu block dia, block je, tak ada masalah. Block FB, Twitter, Instagram, email, WhatsApp. Kalau perlu block. Kalau itu yang kita rasa boleh profesional dengan dia. Sebab tu move on ni bermaksud kita boleh bertindak profesional dan berfikir secara rasional. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, move on ni adalah apabila kita mampu bersangka baik dengan Allah. Itu paling penting ni. Kalau kita kematian seseorang yang kita sayang, kita sangka baik bahawa ini adalah something yang Allah nak uji kita. Daripada Allah dia datang dan kepada Allah dia kembali. Itu tanda Allah sayang pada dia. Ataupun contoh kalau kita ditinggalkan seseorang yang kita sayang, antara hikmah ataupun kita sangka baik pada Allah adalah itu tanda Allah cinta pada kita. Allah nak kita kembali pada dia. Daripada kita merebut cinta manusia, why not kita merebut cinta Allah? So itu adalah tanda kita move on daripada apa-apa yang kita lalui.